Hari ini aku mau review Foot Spa Electric Lipat. Yuk kita langsung aja demo gimana sih ini cara pakainya. Pertama kita buka dulu bagian lidnya. Udah, setelah itu kita naikkan. Karena ini bahannya dari silikon dan bisa dilipat, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, setelah ditinggikan seperti ini, nah, modelnya seperti ini, saat itu baru kita boleh isi dengan air. Jadi urutannya itu diisi air dulu, baru boleh dicolok. Nah, ini panasnya nanti maksimal sampai 55 derajat. Nah, itu dia akan otomatis nanti. Nah, ini kita contohkan sampai segini airnya. Cuman kalau lebih tinggi sampai kayak gini juga masih bisa. Nah, setelah diisi, lalu kita colok. Nah, setelah dicolok, ini kalau dari video ini merahnya kedap-kedip, tapi aslinya enggak. Setelah dicolok, akan muncul tanda merah seperti ini, lalu dia akan hangat perlahan-lahan. Nah, hangatnya itu mulai dari suhu 40 sampai 55, nanti alatnya akan otomatis mengatur suhunya sendiri. Dah, simple kan? Nah, itu juga ada tombolnya. Termoplastik. Nah, ini bahannya termoplastik. Suhunya akan bertahan sangat lama. Nah, jadi kita tunggu saja sampai hangat. Nah, sekarang sudah 20 menitan, suhu yang di dalam sudah berubah. Nah, ini udah cukup panas. Nah, kita cek ya sekarang suhunya berapa. Nah, sekarang suhunya sudah sampai 52 derajat. Nah, setelah ini kita bisa tambahkan ramuan atau misalnya air biasa seperti ini juga boleh. Nah, kita tinggal pakai ke dalam kaki. Nah, kalau sudah panas, kita masukkan